orang beli itu gak semua tujuannya sama. Jadi kaum mendang-mending itu kaum yang gak paham ya. Biar saya jelaskan gini. Saya ini penggemar Makita ya. Tujuan saya beli Makita itu setiap orang beda-beda. Tujuan beli merek A, tujuan beli merek B, tujuan beli barang ini, tujuan beli itu beda-beda guys. Jangan disamaratakan. Enggak semua orang itu cari kekuatan. Enggak semua orang beli impact itu untuk bengkel yang dipakai harian, tiap hari dipakai terus tanpa non-stop. Enggak semua kayak gitu guys. Enggak semua orang tujuannya itu. Contohnya saya, kenapa kok saya penggemar Makita? Saya ini gak punya bengkel guys. Tujuan saya beli Makita itu jelas. Saya ini kalau pakai harga 300 ribuan kayak gini, contoh ya, ada teman saya ini main ke rumah, saya malu. Ya kan? Punya barang kok harga murah. Itu. Jadi tujuan beda-beda. Saya tuh seneng gitu kalau saya di rumah terus barang saya branded Makita. Kan gaya gitu loh guys. Buat apa ya? Buat pamor. Nah, buat iya rek orang kaya. Nah, itu tujuan saya. Gitu. Orang yang senang kemewahan jangan dibandingkan. Ibarat itu kamu menang mending itu gak paham. Ibarat gini. Ngapain kamu beli cincin berlian? Mending beli beras. Loh, ya gak bisa. Orang itu beda-beda, guys. Jangan disamaratakan. Gitu loh. Tujuan saya bukan untuk itu. Orang itu kalau pengin senang tetap gak bisa. Makita nomor satu yang terbaik, oke? Okay? Kita langsung abdo Makita yang harganya 2 juta setengah VS Getul yang harganya 300 ribu ya. Kita adu di baut 41. Pengencangan maksimal torsinya ini 330 Nm. Oke, kita tes. Langsung adu. Nah, ya. Nah, kita buka dengan Getul. Bismillahirrahmanirrahim. Kencangi. Nah, kita kencangi lagi di torsi yang sama menggunakan. Nah, kita pakai impact brand Makita sekarang. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kebuka ya guys ya, tapi emang agak lama. 2 juta setengah vs 300 ribu. Kita tambahi lagi pengencangannya sampai ke 600 nm. Kita coba ke 600 nm. Nah ini ya guys ya, garis di sini tulisan 600 nm. Oke, jelas ya kamera? Jelas. Oke, kita kencangi di 600 nm. Nah, ini ya. Kita buka pakai Makita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kebuka ya guys ya. Bisa kebuka 600 nm Makita. Oke. Nah, tambahnya lagi. 600 nm ya, enggak saya rubah. Ya. Yeah. Kita lagi. Ah, ini ya guys ya. Nah, kencangi. Kita buka dengan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buka ya guys ya. Nah, kita tambah lagi. 700 nm. Ah, ini sekarang 700 nm. Kelihatan ya? Di atas 600, di bawah 800. Kita kencangi. Ah, bunyi ya guys ya. Kita buka pakai Makita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
pasal ini mode membuka. Ini mode membuka loh. Tuh, putarannya ke kiri. Lihat, tuh, putaran mundur. Lihat ini. Putaran mundur ini. Lihat, panas. Kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mak kita enggak bisa ya. Lihat. Ini putaran mundur. Ya. Panas ya. Panas banget. Kita coba pakai getul di 700 Nm ya, tetap enggak berubah. 700 jelas ya. Kita kencangi lagi. Kita tambah lagi pengencangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi ya. Buka pakai getul. Buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama ya, mode membuka ya, mode mundur arahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rp2.500.000, 300.000. Pilihannya ada di kalian, oke? Jangan dihujat. Ini kan nggak masuk akal. Kalian nggak paham, guys. Ini bos Eropa. Kita langsung tes untuk ke baut 41 mm, bautnya roda fuso. Kita kencangi bosku pakai kunci momen, kunci torsi dari panjang 1,5 meter, harga 27 juta. Dari mana ini? Made in Jerman, mereknya Holek. Ah ini 2100 mm. Kita lihat made in Jerman bosku. Ini ya. Ah, langsung kita tes, kita kencangi. Getul nih. Mas, kita kencangi di 800 Nm ya. Naik mas, kencot, kencot mas. Oke, mantap, mantap. Kencotnya kurang mas, nanti ulang lagi mas. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebuka dengan gampang bosku, kebuka dengan gampang. Getul, kita coba lagi kencotnya lebih kenceng lagi mas. Ayo, pasang. Oke ya, ayo kencangi lagi bosku. Ayo kencangi ini. Pegangi rek, biar gak guling. Jangan pakai tangan mas, pakai kaki mas, kurang. Kurang ekstrim. Lompat. Terus. Terus. Terus mas. Wes patang kok mas. Loh, 27 juta ini. Loh, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Getul sini bosku. Enteng masih. Kurang apa lagi ini? Ayo kita patahkan baut apa lagi ini. Getul Eropa. Getul ini bos. Getul Eropa. Untuk buka baut 41, bautnya terfuso ini. Kita buka ayo. Kita lihat. Nih. Kebuka ya guys yo. Kebuka enteng, ayo dikencengi lagi mas, dikencengi, kencengan lo mas, nenek-nenek mas, sampe ngambang nggak mau mas, sampe ngambang nggak mau mas, ini lo bang Luis, kok bisa ada tambah lo kamu, ini lo mau munduran lo Luis, sampe ngambang gue sama mas, ceritain lo, ikut bis paling serta lo mas, lah kurang mikir, ini lo lagi ngerti mas. Kita ya, ini bungkusnya atau garansi semuanya buku manual sampai tetap buffer ini, baterai lagi sudah kita cas sampai full ya, ini lagi di cas, biarin aja. Ini harganya Rp2.500.000 Rp2.500.000 ya. Oke, terus kita juga ini beli GT05 gitu di barang Eropa, harganya 300-400.000. Kita mau adu ya kekuatannya, kita lihat.
ini sama-sama barang baru. Memang kita udah saya tes sampai full ya. Kita mau tes. Jangan kau menang mending yang suka ngomong, wah gak masuk akal, harga 2,5 juta kok diadu sama 500 ribu. Kalau mau adil itu 2,5 juta vs 2,5 juta. Ini kan gak masuk akal. Terus hujatan saya semau kalian. Yang beli saya, yang punya saya, terserah saya tuh. Suka-suka saya. Harga 400 ribu, 300 ribu saya adu sama 2,5 juta, biarin. Main ya. Oke, normal. Sip. Oke, yang G-Tools kita